Polres Sorongkota berhasil menangkap satu tersangka pelaku pembunuhan KR saat bentrok dua kelompok warga yang terjadi di Sorong. Terduga pelaku ES tiba di Polres Manokwari, Jumat 4 Maret 2022 pagi tadi. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Polres Sorongkota berhasil menangkap satu tersangka pelaku pembunuhan, KR, saat bentrok dua kelompok warga terjadi di tempat hiburan malam, Double O di kawasan kilometer 10 Kota Sorong pada 26 Januari 2022 lalu. HR, salah seorang tersangka pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus pembunuhan terhadap korban inisial KR saat bentrok kedua kelompok warga di tempat hiburan malam Double O Sorong 25 Januari berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Sorongkota di Maluku Utara, Kecamatan Tutifik Tidore pada tanggal 18 Februari. Saat ditangkap, tersangka tidak melakukan perlawanan terhadap pelaku. Pelaku HR diketahui berperan saat melakukan pembunuhan terhadap KR saat bentrok terjadi. Kapolres Sorongkota AKBP Johannes Kindangen mengatakan motif dari peran HR berawal dari penyerangan yang dilakukan oleh korban bersama teman-temannya sehingga tersangka mengambil pisau dan melakukan pembunuhan terhadap KR. Johannes menyebutkan untuk kasus pembunuhan tiga tersangka sudah ditangkap tinggal satu pelaku yang masih buron. Dan saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang dengan inisial GR. Sementara untuk kasus pembakaran THM Double O yang menewaskan 17 korban, sebanyak 17 tersangka pelaku pembakaran sudah ditangkap. Tinggal satu pelaku inisial MB yang masuk dalam pencarian orang atau DPO yang dalam waktu dekat akan disebarkan. Untuk pembunuhannya ada tiga yang sudah ditangkap, tinggal satu lagi belum ditangkap. Masih DPO atas nama GR. Dan untuk yang kasus pembakaran, kita sudah tangkap, ada 12 tersangka dan satu lagi belum ditangkap, masih DPO, jadi tinggal dua. DPO inisial? Inisial GR. Ya pembakaran dan? Bukan, iya, pembakaran untuk inisial NB. NB. Kami sudah buatkan DPO dan kami akan perbanyak untuk DPO-DPO ini di tengah-tengah masyarakat. Sementara dalam kasus pembakaran Double O, satu pelaku diantaranya anak di bawah umur, didiversi secara undang-undang yang berlaku. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Terduga pelaku ES tiba di Polres Manokwari, Jumat 4 Maret 2022 pagi tadi. Kehadiran ES guna menjalani pemeriksaan oleh pihak penyidik terkait kasus ujaran kebencian yang terjadi Senin 28 Februari 2022 kemarin. ES tiba dengan menggunakan kapal KM Labobar Jumat pagi tadi dari Serui, Papua dan langsung dibawa ke Mapolres Manokwari dengan menggunakan mobil oleh anggota polisi yang turut didampingi oleh orang tua ES. Kapolres Manokwari melalui Kasat Reskrim Ibtu Arifal Utama mengatakan, saat ini terduga pelaku ES sudah berada di ruang 3 unit Tipiter. Guna menjalani pemeriksaan terkait kasus ujaran kebencian yang terjadi di Manokwari pada Senin kemarin. Arifal menambahkan pemeriksaan dilakukan kurang lebih selama 2 hari untuk mencocokkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari saudara ES. Nah, kita ketahui bersama bahwa terduga pelaku atas nama ES, ya, ES, 19 tahun, sudah tiba di Manokwari dengan menggunakan kapal Labobar, ya, sudah sampai di Manokwari dengan selamat dengan tim Polres Manokwari. Jadi sudah kita amankan di Polres Manokwari dan sekarang akan dilakukan pendalaman dan terkait kasus ujaran kebencian yang terjadi di wilayah Manokwari. Itu saja. Jadi sekarang kita lakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Arifal menjelaskan, kronologis penangkapan ES berawal dari adanya info bahwa yang bersangkutan berada di Kabupaten Waropen atau tepatnya di Kampung Wapoga. Sehingga pihaknya dari Polres Manokwari
langsung menghubungi Polres Waropen untuk dimintai bantuan menghadirkan ES di Wapoga untuk menjemput pelaku dan kemudian dibawa menggunakan speed ke Serui dan selanjutnya menuju ke Manokwari. Jadi yang pertama, karena kita mengetahui saudari ES ini ada di wilayah Wapoga, wilayahnya Polres Waropen, maka kami ya dengan Pak Kapolres menghubungi langsung Kapolres Waropen. Jadi menghubungi Kapolres Waropen dan dimintai untuk bantuan menghadirkan saksi. Saksi atas nama ES di Wapoga. Sehingga dari Polres Waropen, Kasat Reskrimnya, mendatangi Wapoga dengan menggunakan speed. Speed, habis dari Wapoga, kembali ke Waropen, dan akhirnya tim dari Polres Manokwari datang ke Polres Waropen, kemudian dibawa ke Serui, naik speed kembali, dan akhirnya hari ini, pagi ini tiba di Manokwari. Saat ini ES hanya dilakukan pemeriksaan dan tidak dilakukan penahanan. Dan dalam waktu dekat, Polres Manokwari kembali mengadakan press release terkait ujaran kebencian yang terjadi Senin 28 Februari 2022 kemarin. Natalindo Kerewat, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, hingga 4 hari pelaksanaan operasi keselamatan Mansinam 2022, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari belum mengeluarkan surat tilang dan hanya memberi teguran kepada 50 pelanggar. Pelaksanaan operasi patuh Mansinam di hari keempat yang dilakukan oleh Polres Manokwari, khususnya Satuan Lalu Lintas masih terus melaksanakan operasi di sejumlah titik jalan dalam kota Manokwari dan akan berlangsung selama 14 hari ke depan yang dimulai sejak tanggal 1 Maret 2022 kemarin. Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas kepada awak media mengatakan, operasi Mansinam 2022 yang dilaksanakan jajarannya, khususnya bidang lalu lintas, bahwa sampai dengan operasi keselamatan di hari keempat, jumlah tilang yang dikeluarkan anggota di lapangan belum ada. Namun ada 50 kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sudah mendapat teguran. Dalam hal ini diberikan teguran simpatik atau lisan dengan mengingatkan kepada para pengendara agar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan saat tidak menggunakan alat keselamatan dan surat-surat kendaraan. Kegiatan operasi keselamatan Mansinam 2022 yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Manokwari, khususnya oleh Satlantas, bahwa kita hari ini telah melaksanakan kegiatan masuk ke hari keempat dengan jumlah tilang yang kita keluarkan hari ini tidak ada sampai dengan hari ini. Kemudian untuk teguran, kurang lebih ada 50 teguran yang berhasil kita berikan kepada pelanggar. Ini pun teguran yang kami berikan hanya dan untuk teguran simpatik, artinya teguran lisan, kami sifatnya mengingatkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar di lapangan. Kenapa? Karena sekali lagi kita sesuai dengan sasaran daripada kegiatan operasi keselamatan ini, kita berharap adanya muncul kembali kesadaran dari setiap pengemudi atau pengendara di jalan untuk mau melaksanakan kegiatan tertib berlalu lintas. Suban menambahkan, selama ini tingkat kesadaran masyarakat khususnya bagi penumpang sepeda motor masih banyak anggapan bahwa yang menggunakan helm hanya pengendara. Padahal hal itu salah. Helm wajib digunakan pengendara maupun penumpang. Karena dengan menggunakan helm mampu memberikan perlindungan dari hal-hal yang tidak kita inginkan ketika terjadi kecelakaan di jalan raya. Selain itu ada juga penggunaan handphone maupun merokok saat berkendara dan hal ini dapat mengurangi konsentrasi pengemudi sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Saya harus mengakui bahwa adanya tingkat kesadaran masyarakat khususnya penggunaan helm bagi penumpang sepeda motor. Ini masih ada anggapan bahwa yang menggunakan helm itu hanya khusus yang pengendara, padahal salah. Helm itu digunakan baik kepada pengendara maupun penumpang karena helm mampu memberikan perlindungan ketika terjadi kecelakaan atau hal-hal yang kita tidak inginkan. Sementara dalam operasi patuh Mansinam, Satuan Lalu Lintas juga melaksanakan penegakan protokol kesehatan, penggunaan masker kepada pengendara di jalan raya dalam mencegah penyebaran COVID-19. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah berharap agar ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat harus disiplin dengan tidak konsumsi minuman keras dan obat terlarang pada jam kantor. Aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat
harus disiplin masuk jam kerja, serta melaksanakan tugas di kantor. Yang terpenting tidak membawa masalah dari luar ke lingkungan pemerintahan. Hal tersebut dilarang karena dapat mengganggu aktivitas kerja. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel D. Mandacan saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Sekda berharap aparatur sipil negara harus disiplin di lingkungan pemerintahan ataupun di lingkungan pekerjaan dan tidak mengkonsumsi minuman keras atau membawa obat terlarang yang akan berdampak pada pengerusakan fasilitas kantor. Terkait dengan disipliner pegawai negeri. Ya, pertama, ini kantor pemerintah. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan misi-misi pemerintah itu dilakukan di luar. Ya, dilakukan saja, jadi jangan dilakukan, tapi dilakukan di luar saja. Jangan dibawa ke kantor, apalagi di ruangan. Ya. Lebih lanjut disampaikan, di tahun 2022 hingga beberapa tahun ke depan banyak pejabat yang akan pensiun sehingga masa depan Provinsi Papua Barat akan dilanjutkan oleh generasi muda sekarang. Diharapkan Provinsi Papua Barat harus terus berjalan maju dan berkembang seperti daerah lainnya di Indonesia. Saya nanti pensiun, beberapa kepala PD ini juga 5-10 tahun ke depan pensiun. Maka pemerintahan provinsi ini ada di pundak saudara-saudara yang usia masih 35, 36 sampai sekarang. Jangan sampai bukan maju tetapi tinggal di tempat malah jatuh. Karena tadi, sifat perilaku yang tadi, di kantor ada minum, duduk, minum, katanya menjalankan apa supaya bisa kerja. Untuk menjaga kekompakan dan juga lingkungan kerja yang baik, diharapkan pimpinan organisasi perangkat daerah dapat merangkul semua pegawai dan juga staf. Dan juga sebaliknya, staf dan pegawai harus menghargai pimpinan, sehingga program pembangunan di Papua Barat dapat berjalan dengan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.